yang tidak pernah lewat sini, Pangkling ya. Situasinya seperti ini di kawasan Desa Candi. Suasanane sejuk, adem, sadu. Monggo, Dik. Wos. Keren banget, Lur. Wos. Rono kae yo isih ana desa-desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Masih berada di kawasan Desa Candi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Tadi kita sudah tunjukkan jalur alternatif ya, dari wilayah Todanan menuju ke Pati lewat daerah Pucak Wangi. Kali ini kita ingin melusuk ke wilayah Desa Candinya. Kita mungkin nanti akan masuk ke lorong-lorong desanya ya. Seperti apa sih situasi Desa Candi, biar pemirsa tahu, terutama yang dari luar Blora ataupun orang Candi yang mungkin di perantauan. Ini SDN Candi sebelah kiri jalan. Nah, ini kawasan Desa Candinya ya. Salah satu desa yang berada di dataran tinggi di wilayah Kecamatan Todanan. Ini ada simpang 4. Nah, simpang 4 Desa Candi. Dek. Nah, ini simpang 4-nya. Kita coba akan belok ke arah kanan terlebih dahulu, Lur. Nah, kita naik nih. Naik blusukan desa niki. Ini ada masjid. Yes, alhamdulillah pokoknya wis halus mulus dalane, Lur. Desa di dataran tinggi, situasinya seperti ini ya. Kita naik terus ini pelan-pelan, tapi blusuk desane dalane ya wis halus. Amit deh, warganya pun ramah-ramah, tiap ketemu disapa juga menjawab. Sekitar beberapa tahun yang lalu ya pernah lewat sini ya, tapi jalannya belum sebagus ini. Monggo, Dik. Tembus ke sana bisa, tembus ke sini bisa. Walais, alhamdulillah sedulur iki. Sane ora ane ora ono mengko yo bali. Untu kaya niki. Ya ora ding bisa ono dalan tapi cilik. Oh. Balik wae balik. Iki ceritane betul-betul blusukan desa, Lur. Mau sing saka kono. Iki sing takjak belok rene. Di kawasan Desa Candi, rumah-rumah warganya kalau ini kilur, ya munggah, sing belok kiri wajal, di perbukitan, rumah-rumahnya itu di perbukitan. Ini mengingatkan saya pada kawasan pegunungan ya, kayak ini ki. Amit ya Bu, rumah-rumahnya di perbukitan. Bismillahirrahmanirrahim.
Monggo, Pak. Sumpah iki suasanane sadu banget iki, Lur. Yo, Bu. Desane indah iki, Lur. Tenan. Desane kene iki. Iki ana bangunan sekolahan. Yo. Amit, Mbak. Indah iki lho desane, Lur. Setelah sekian lama tidak lewat sini saya. Ini ada lorong lagi naik ke sana. Amit, Bu. Ini tembusannya mungkin di kawasan balai desa ya, yang dulu saya sering sambang ke wilayah sini. Nah, betul sekali, ini tembusannya sini, kawasan balai desa. Tadi jalur yang kita lewati tadi ya, ini di depan kita ini Lur, jalurnya tadi, Pak. Tadi arahnya ke sana, ke arah Blora itu ke arah sana, arah Todanan, Japah ya toh. Sana itu arah candi. Wes banyak perubahan ya setelah sekian lama. Tak blusono meneh sing lorong sing arah ngetan ya Lur ya. Sing lorong arah ngetan. Wes keren. Aku selama ndak masuk sini ternyata banyak sekali perubahannya. Nah, ini lorong yang belok ke arah kanan sedulur. Tadi kita sudah belok ke arah kiri, ini sekarang ke arah kanan. Loh, ladalah. Sore ini iki dalane ya wis alus koyo ngene iki, Lur. Ini rumahnya Pak Kepala Desa. Saya dulu pernah sambang ke sini. Sebelah kiri jalan ini, loh. Iki mlusuk ning kene kayane kok ana sendang. Kalau tidak salah di sini itu ada sendang. Nah, betul ini ada tempat berkumpul lah. Nah, sadu sekali. Gunung ini sejuk, adem banget. Sendang candi. Terus iki muter. Kita ajak masuk ke lorong satunya, Lur. Nah, ini. Masuk blusukan lorong pun dalane wis halus iki. Situasinya seperti ini. Mungkin bagi pemirsa yang tidak pernah lewat sini, pangling ya. Situasinya seperti ini di kawasan Desa Candi. Suasanane sejuk, adem, sadu. Monggo, Dik. Bos. Keren banget, Lur. Bos. Rono kae ya ana desa-desa. Pengalaman blusukan di Desa Candi setelah sekian lama ya, Lur. Seperti ini. Betul-betul suasana desa yang sadu. Nah, ini kita leren dulu.
berada di kawasan Desa Candi Sedulurno. Desa yang asri lah. Dek. Berarti mriki niku pinten dukuan e, Dek? 13 RT nggih. Dukuan nggih ngambal tengah. Memang gone ning gone dhuwur ngeten iki nggih. Mangane dijenakno candi niku nawi nggih. Asal usule riyen nggih. Anjir uta candi piye nang alah kula ngene. Nek critane simbah-simbah riyen pripun, Pak? Candi niki asal usule. Nggih, mpun, Dik. Suasana yang sadu di kawasan Desa Candi iki lur. Blusukan kene dalane wis apik kabeh. Wis dibangun. Blusuk tekan kene. Sebuah pengalaman yang indah di Desa Candi lur. Nah, tembusannya kene iki. Tadi kita belok yang ke arah kanan menuju ke arah Pati ya. Kita ini belok ke arah kiri. Pulang menuju ke Todanan kotanya. Nah, iki situasinya koyo ngene iki. Ini balai desa yang tadi yang kita lewati ya. Ini balai desanya. Kita kali ini belok ke arah kiri. Ya wis lur, mungkin konten kita tutup dulu ya. Terima kasih yang sudah selalu menyimak. Ini tadi konten blusukan di wilayah Desa Candi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Semoga videonya bisa bermanfaat, bisa menghibur, bisa memberikan informasi ataupun referensi bagi sedulur dimanapun berada. Tetap semangat, salam sehat seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.